Saya William Buntoro, usia 72 tahun. Sejak tahun 2018 mengidap demensi Alzheimer, di mana gangguannya saya kadangkala sering lupa. Saya sering merasa kesulitan untuk mengingat, terutama hal-hal yang baru. Walaupun saya demensia, saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa untuk ke kantor, untuk jalan-jalan dengan keluarga, ya mungkin saya ke mall, saya mengunjungi sanak famili. Nah, hal itu yang mendukung saya juga tetap semangat. Mengidap demensia Alzheimer itu bukan akhir daripada segalanya.